minum wa idza khala fala yamassa jika seorang buang hajat maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanannya wala yatamassah dan janganlah dia beristinja dengan tangan kanannya atau beristijmar dengan tangan kanannya uh, di sini jelas bahwasanya ada larangan beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Namun bagaimana hukumnya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan Al Imam Al Bukhari hanya membawakan lafal larangan untuk beristinja dengan tangan kanan tanpa menjelaskan apakah larangan tersebut hukumnya haram ataukah makruh. Adapun pendapat jumhur ulama mereka membawakan larangan ini pada bab adab hanya sekedar adab. Oleh karenanya larangan ini tidak sampai pada derajat haram. Hanya sampai pada derajat makruh. Adapun pendapat ahlu zahir, zahiriyah dan sebagian ulama syafi'iyah berpendapat bahwasanya beristinjak dengan tangan kanan hukumnya haram. Ya. Tapi jumhur ulama membawakan ini pada larangan adab dan mereka membuat kaedah larangan-larang dalam adab semuanya dibawakan kepada makruh tidak sampai pada haram karena Islam mengajarkan mengajarkan kepada kesempurnaan namun jika dilanggar tidak sampai pada derajat haram hanya saja hukumnya makruh dan uh, ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya beristinja dengan tangan kanan hukumnya haram itu pun mengatakan istinjaknya sah adapun ahlu zahir zahiriyah mengatakan barang siapa yang beristinja dengan tangan kanan tidak sah harus coba ulang tidak sah. Ada pun pendapat yang benar, kalaupun dengan tangan kanan yang penting sudah bersih, tetap apa aja sah. Ya. Terlepas apakahnya hukumnya haram atau makruh. Alul Zair mengatakan tidak sah, harus diulang. Ya. Baik.